Penjawat awam disarankan agar memelihara integriti dan patuh kepada segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dan dilaksanakan. Ahmad ketika hadir merasmikan Majlis Amat Khas dan Perhimpunan Penjawat Awam 2019 berkata, segala dasar dan polisi berkaitan yang dilaksanakan seharusnya diamalkan oleh semua penjawat awam dengan sepenuh hati. Sebagai seorang Muslim dan juga penjawat awam, kita hendaklah berakhlak dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Contohnya dalam perkara yang melibatkan solat dan pemakaian. Walau sibuk mana tugasan kita dalam melaksanakan tugas sekalipun, jangan sampai kita mengabaikan solat. Begitu juga dengan pemakaian kita, terutamanya yang melibatkan kaum wanita. Usahlah kita berhias sehingga melanggar perintah Allah dalam soal menjaga aurat. Perkara ini mungkin dianggap biasa oleh sebahagian orang, tetapi sebagai sebuah kerajaan yang meletakkan Islam sebagai dasar, isu ini adalah besar kerana melibatkan keberkatan dalam pentadbiran. Pakaian yang ketat, berwangian dan berhiasan yang melampau hendaklah dijauhkan dan tidak berlaku dalam kompleks kota Darun Ain ini. Pematuhan kepada aspek pemakaian itu selari dengan garis panduan Islam yang menekankan kepada akhlak dan integriti di kalangan penjawat awam, selaras dengan setiap dasar dan polisi yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Dalam pada itu, Ahmad turut memuji kecermelangan prestasi kewangan kerajaan negeri pada tahun 2018 yang mencatatkan lebihan 40.4 juta ringgit berbanding tahun 2017 dengan 38.2 juta ringgit.